Halo, halo dulu. Halo. Di mana kakak? Di tempat buaya. Di tempat buaya. Buaya apa ini? Hah? Buaya apa? Hah? Kita lagi ada di penangkaran buaya nih guys. Nah ini dia. Penangkaran buaya asam kumbang. Dari tahun 1959. Wow. Hektar. Di Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selatan. Yuk kita masak yuk. Iya, ini nomor. Oh, rame. Iya, ya benar. Iya. Enggak apa-apa, buayanya di kandang loh. Jeng 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 jeng. Kita disambut sama Bu Aya. Bu Aya. Mangap dia tuh. Sempit ya guys. Sempit ya buayanya ya kak. Ini binatang yang nggak ada laki-lakinya ini. Semuanya perempuan. Iya. Masa sih? Buaya. Nggak ada Pak Ayah. Nah Ayah pun nggak ada. Apalagi kakak Ayah. Semuanya Bu Ayah. Bu Ayah. Jadi dia ibu-ibu, ibu-ibu Ayah. Jadi semuanya perempuan. Yang mangap itu kak, kenapa dia mangap kak? Kenapa dia mangap kak? Lapar apa? Kayak mangap. Wih, besar kali nih. Tuh dia raksasa deh tuh kak, sendiri tempat dia kak. Nah, ini ada danaunya. Ini nggak ada ekornya nih. Mana? Masa ada buaya tak ada ekor? Iya. Oh iya, betul. Buaya nggak punya ekor. Wih. Saya. Iya. Ya namanya tempat buaya, buaya semua lah isinya kak. Oh ini anak-anaknya nih ya. Ini anak-anaknya semua nih kak. Kenapa? Usia 2 tahun. Oh iya usia 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh ada ininya ya. Oh ini yang paling besar ini 48 tahun ya yang raksasa tadi. Tua juga deh ya. 48 tahun umurnya. Jadi nih apa ya? Ini anak-anaknya ini banyak nih. Baby-babynya nih. Ini apa ya kan ya? Terbesar ya? Terbesar di Asia ya kan ya? Penangkaran buaya terbesar se-Asia ya? Terbanyak. Ya terbanyak populasinya buaya. Ini yang lebih kecil lagi. Yang ini dia. Ini 1 tahun. 1 tahun segitu dia. Ini 18 tahun ya nih kak. Lagi remaja-remajanya ini. 18 tahun. Ada 3 kan? Dilempar. Dari mana? Apa? Negeri satu. Ih, matanya tuh. Inilah rupanya yang namanya buaya. La ilaha illallah ya, luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang lagi pacaran itu, ajak pacarnya kemari, cowoknya kemari. Ya dipeluk-peluk gitu. Jangan sibuk sendiri. Untuk dipoto ini kak. Mau kakak foto di situ? Duduk sama buayanya? Enggak. Buaya sama foto. Buaya sama foto-foto sama buaya. Warnanya lain ya? Iya. Tuh. Pak, desip. Putih deh. Kok kayak kerbau gitu suaranya? Tapi bahaya juga. Dia nampak ya di kalau di sini mau beli ayam. Ini melamun nih pada hari ini. Ekornya ditekan sama ayam. Ini ada yang aneh nih ekornya. Tuh. Namanya ini mungkin dari tahun 1959 ini. Apanya pagar ya? Pagernya. Kokoh berarti ya pagernya. Tapi ini kurang safety nih, seharusnya disafetikan lagi sama orang ini kan. Udah ini. Penangkaran buaya sebanyak itu. Kalau hujan deras ini banjir naik nggak nih airnya? Berkali gil. Serkali lompat kemarin tuh bang. Gigitan orang ini. Mana nih? Ush, besarnya. Buset. Waduh. Serkali buayanya nih. Nungguin kasihan. Gigitan nih. Rasa lama dia nampak orang itu kalau lagi datang makanan gitu ya, belum nyampe udah mulutnya udah terbuka duluan. Sini apanya bang, jumlah buayanya? Nah. ribuan ya, 2000 lebih lah, 2000 ya. Yang paling tua mana? Paling tua di sini. Oh dilepas ini. Ngapain orang itu kak? Lahir apa cuman? Buayanya pasrah lagi sakit perut. Jangan palsu. Buaya palsu kok bisa gerak? Dia kan gerak tuh le. Piye yo? Ini dicium sama bang itu. Bang cium istrinya aja bang, jangan cium buaya. Kalau nggak ada awak ini pawangnya pasti dia mau. Jadi mana mau aja dia. Oh iya. Nah, ayo. Udah naiklah. Dia mesti istirahat ini enggak? Enggak juga. Iya. Pegang dulu. Naik kakak. Aku nggak berani. Laki-laki apa perempuan ini? Ini kemungkinan laki. Ini laki-laki. Laki-laki bukan buaya. Nah, Pak Ayah. Melek lu matanya ke kaos kak. Nanti dia marah. Nah, foto-foto. Nanti dia marah. Ini bang hidungnya nih. Nak turun dia. Ya kan? Bang hidungnya kan? Ada meng. Kenapa dia? Nanti diemplok aja. Nanti buaya. Bilang dulu, makasih buayanya. Masuk TV ya, Pak. Makasih buaya. Nah. Mana patung? Ini patung. Buaya lagi patung. Ini jemur. Jemurnya. Jadi buayanya bertelurnya di sini ya, di daratannya ya. Iya, di situ-situ itulah. Baru nanti dikutipi sama pawang-pawangnya kan. Nah. Jadi? Kan dikutip. Masa? Dipungut. Kan masa iya orang ini setoran telur sendiri ya kan? Aku dapat telur. Dari tahun berapa ini? Penangkarannya? 1959. 1959. Dan ini dikelola pribadi ya kan? Dulu ini kan hobi. Ah, dulu ini hobi. Bapak ini hobi. Dulu dia bapak ini dari Aceh ini, sana dia. Orang Aceh bukan orang Cina? Orang Cina, cuma dia tinggal di Aceh. Oh, gitu. Jadi dianya karena di sana kan buaya masih bebas seperti itu. Jadi karena dianya itu cinta hewan. Diternak gitu, dibawa ke Medan diternak sini. Dulu mungkin belum ada danaunya ini ya? Dulu nah, mungkin masih kandang-kandang gitu aja ya kan? Dulu Danau Toba ini. Udah coba pindah ke Asam Kumbang. Sekarang jumlahnya 2000-an. mencapai 2000-an ya. Sekarang udah dikelola sama Pemda belum? Itu deh, satu lagi deh, itu sana, sana. Itu sana. Masih tetap milik pribadi. Itu deh, sana, sana. Masuk ke dinas kebudayaan ya. Dinas pariwisata. Dinas pariwisata dan kebudayaan. Tapi masih tetap milik pribadi. Jadi mereka ini masih makannya ini 500 kilo. 500 kilo per hari ya kan? Oh no. Yang punya rumah di tingkat itu enak kali ya sambil nengok-nengok buaya ya kan? Ya kan? Rumah dia di tingkat di situ ya kan? Bertingkat. Buayanya pun suka nengok situ juga. Jangan gadelah kalian. Itu lagi berjemur dia. Buaya kok mangap aja. Habis makan mangap.